Dengan menggunakan alat pelindung diri sebagai pertahanan satu-satunya, Regina Julian, mahasiswi Politeknik Kesehatan TNI AU Cimbeluit, Bandung, Jawa Barat, setiap hari memeriksakan kondisi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Mahasiswa jurusan kebidanan ini tergugah untuk menjadi sukarelawan Satgas COVID-19. Karena banyaknya pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan. Ketakutan akan turut terpapar virus corona selalu menghantuinya. Namun tekadnya untuk menolong sesama jauh lebih besar. Saat ini sang mahasiswa ambil bagian menjadi sukarelawan di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Takut tertular itu pastinya ada, apalagi ini virus yang berbahaya. Cuman saya memberanikan diri dengan bismillah bersama ayah saya dan tim gugus tugas relawan di Desa Cibodas RW 05 dengan prokes dan kehati-hatian dalam tugas kami membantu warga yang isoman. Dan saya juga merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai mahasiswa kesehatan untuk bisa mengamalkan apa yang saya bisa dan apa yang saya tahu. Jadi tertular atau tidaknya kami itu sudah menjadi resiko kami. Agar tidak turut terinfeksi COVID-19, sang sukarelawan menjalankan disiplin protokol kesehatan secara penuh, baik ketika bekerja maupun setelah pulang. Ia juga kerap mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan agar pandemi dapat segera usai. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.